Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini ya, seperti yang bisa dilihat, saya mau unboxing yang ini nih, yang Advan. Kemarin udah unboxing yang Falcon sama G-Ready, sekarang yang Advan. Ya mungkin yang terakhir di koleksian saya ya, yang kontainernya ya. Soalnya udah nggak beli yang Moon Ice, nggak beli yang RWB. Tapi ya kalau mobil satuan ada sih ya, cuman nggak ngambil sih. Ya mobil satuan ada banyak lah, ada yang Bright, ada yang itu RWB JPS ya kalau nggak salah, terus ada si Pagani Huayra kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, terus ada si Mercedes juga, itu saya juga nggak ngambil. Ya banyak lah kalau yang sama mobil satuannya, seperti yang ini nih, si AMG, si Honda Revolution, ini dari Toyota Hilux ya, ini dari Subaru. Dan ya kita buka yang Advan aja deh, nggak usah lama-lama, langsung kita bukain aja yuk. Ya ini Advan juga, saya udah nggak fokus koleksi Advan sih, tapi ya berhubung ini udah beli kemarin ya, udahlah kita unboxing aja satu. Kok susah sih. Nah, oke, ini yang Advan Yokohama. Coraknya berbeda ya, yang atas sama yang bawah. Kita lihat corak yang bawah dulu deh. Ini ya Y-nya si Yokohama ya. Loh ini kok dikasih, oh transparannya di bagian belakang. Jadi ya berarti sama ya, sama-sama transparan ya. Berarti harus kita ganti lagi sih kalau memang mau ditutupin semua. Tapi ya nggak masalah sih, sama aja ya, tinggal diputer doang. Tulisan Advan Yokohama nih, Y-nya Yokohama ya. Ada segitiganya Advan di depan, get a step ahead. Ya ini transparan di kiri model pintu, di kanan tarmaku seperti biasa. Di dalamnya ya bisa display mobil, tapi ya sekali lagi saya belinya bukan tujuan untuk display sih. Oke, ini yang Yokohama. Kalau satu lagi corak Advan ya, tapi ini coraknya kebalik sih. Jadi ini ada tulisan Advan Yokohama, seperti biasa tampo Advan di mobil ya, seperti begini. Ini di atas juga sama, tapi ya bedanya cuman si garis ini ya, atasnya sama-sama ada segitiganya si Advan. Terus ya ini coraknya sisanya sama sih ya. Ya ini buat pelengkap aja sih untuk kontainernya, apalagi Advan ya. Memang masih nyimpen sih sebagian mobil Advan, tapi ya ini kita tumpukin, bisa dijadikan background juga sih ya. Ya paling itu aja deh untuk video kali ini. Kalau kalian mau beli yang Advan ini, saya masih jual, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Makasih buat yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.